Perkenalkan, nama saya Revina Nanda Hadianto dari kelas 11, biasa dipanggil Iki. Dan hari ini saya akan menjadi MC pada literasi pagi ini. Oke, langsung aja ya, saya akan menceritakan sambil kita belajar literasi tentang perbedaan. Jadi, pada suatu ketika ada tiga orang sahabat yang mempunyai keahlian berbeda-beda. Namun perbedaan itu tidak masalah bagi mereka. Tiga orang sahabat itu adalah Karel, Cinta, dan Michelle. Tepuk tangan. Dan mari kita saksikan keahlian tiga orang sahabat. Sebelumnya kita mulai nih dari salah satunya nih, Farel, maju Farel. Si Farel ini akan pantun nih. Pantun apa sih? Itu punya pantun. Ada deh, bapaknya ada pantun. Oke sih, karena udah ganteng, coba buka maskernya, buka. Buka dong. Siap. Pacarnya Farel mana nih? Oke, kita langsung pantun aja ya, dengarkan pantun dari Farel. Nih, Farel. Oke, karena tadi pembukaan udah dibuka sama Bu Ati dengan pantun, jadi aku juga mau nih buka pantun untuk pembukaan. Loh, buah apel dipetik kilat, apelnya dimakan naga. Selamat menyaksikan, semoga kalian terhibur semuanya. Oke, udah dibuka dengan pantun Farel. Nah, ada lagi nih penampilan puisi. Judulnya tuh apa sih? Boleh kali Cinta. Boleh perkenalkan nama puisi sama judul puisi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Cinta Pramudi Ordeni. Aku akan membacakan puisi yang berjudul Ketika Kau Tak Ada dari karya seperti Djoko Damono. Boleh kali diputar musiknya, Putri? Ketika kau tak ada, karya seperti Djoko Damono. Ketika kau tak ada, masih tajam sarung jam dinding. Jendela tetap seperti matamu, nafas langit pun dalam dan biru. Hanya aku yang menjelma kata, mendidih dan menafsirkan. Kau mungkin jalan menikmati itu yang menjulur dari mimpi yang kini meski kutempuh. Sebelum sampai di muara pun, sungguh tiada tempat berteduh di sini. Kalau tak ada di antara jajaran cemara itu, kepada siapa cari jejak nafasku? Maghrib begitu deras, ada yang terhempas, tapi ada gurisan yang tak akan terlepas. Terima kasih.